بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syekh Ibnu Athaillah berkata, ada kalanya dia membukakan pintu ketaatan untukmu, namun tidak membukakan pintu penerimaan. Mungkin saja Allah memberi pertolongan kepadamu untuk mau menjalankan ketaatan, sementara Allah tidak membukakanmu pintu pengabulan. Tidak layak bagi seorang hamba melihat atau mengukur ketaatan dan kemaksiatannya. Namun, hendaklah ia melihat batin atau intisari dan hakikat dari semuanya itu. Maka, adanya ketaatan itu tidak mesti bisa diterima, karena terkadang terdapat cobaan di dalamnya, seperti riya dan ujub. Adanya maksiat dan dosa itu tidak barang mesti menjauhkan dari Allah, dan tidak mesti menjadi tertolak. Namun, mungkin saja maksiat tersebut menjadi lantaran atau sebab dekatnya engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada beberapa dosa yang bisa memasukkan ke dalam surga. Oleh karenanya, Syekh Ibnu Athaillah berkata, ada kalanya dia menetapkanmu berbuat dosa, namun ternyata ia menjadi sebab engkau sampai kepadanya. Ada kalanya Allah menetapkanmu berbuat dosa, namun ternyata ia menjadi sebab engkau wusul kepadanya dan dekat dengannya. Karena terkadang orang yang taat itu disertai cobaannya, seperti ujub dengan amal serta bersandar dengannya, dan menghina-hina orang yang tidak taat, di mana kesemuanya menjadi sebab terhalangnya pengabulan amalnya atau tidak diterimanya amal. Orang yang terjatuh dalam lubang dosa terkadang bertawaduk kepadanya, mendekatkan diri dalam munajatnya, menghina dirinya sendiri, memuliakan orang yang tidak melakukan dosa. Maka hal yang demikian ini menjadikan sebab turunnya pengampunan Allah kepadanya dan menjadikan ia semakin dekat kepadanya. Syekh Abu Hazm radhiyallahu anhu berkata, ketika seorang hamba melakukan kebajikan dan menjadikan ia bangga saat melakukannya, maka ini menjadi awal yang lebih mudarat atau berbahaya baginya. Ketika ia mendapatkan keburukan pada dirinya saat melakukan amalnya, maka itulah kebaikan yang lebih bermanfaat untuknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.